Drama Radio Hydro Squad dibawakan oleh AIS Selangor, dibintangi oleh Johan sebagai YB, Farah Fauzana sebagai Kak Mun dan AG sebagai Rashid. Episod terakhir. Alhamdulillah. Terima kasih semua ya. Siapa belanja ni? Kamu lah belanja. Saya kan pingsan tadi. Terima kasih Kak Mun. Bukan kau ke yang belanja? Alah Kak Mun ni, come on lah. Akak janganlah. Kang saya pingsan lagi kang. Yelah. Okey, yelah. Sudahlah. Janganlah jadi seperti ayam dan yete. Sentiasa bergaduh. Aduh. Bulu. Ya. Melentur bulu biar dari rebungnya. Okey. Hari ini, biarlah saya yang menjadi bulunya untuk kita belanja, okey? You mau belanja? Ya, deh, jangan pandangku sebelah mata. Nanti engkau ingat aku wanita. Ui, tahulah gua wanita Sarawak. Tak apalah. Saya ada banyak uang lah kakak. Lagi peminggu depan saya sudah mau balik kampung selama-lamanya. Saya di Kashmir. Oh, iya ke? Ya. Alah. Sekarang ni aku dengar cerita kau nak bertanding pilihan raya ni apa cerita? Serius lah? Ya. Ya, parti lama saya panggil saya bertanding pilihan raya yang akan datang di Kashmir. Wow. Kau bohonglah, baby. Kalau nak tahu, tempat saya dulu tak bertanding punya, saya pernah jadi YB. Yang itu yang berhormat lah. Ya, tapi sudah kalah. Apalah. Jadi saya datang sini kerja lah. Sekarang mereka panggil saya balik untuk tanding untuk wakil rakyat. Serius lah, memang bekas YP rupanya. Ini bukan biasa-biasa. Inilah orang kadang-kadang tak faham. Tadi saya di Malaysia ni banyak belajar lah. Banyak belajar. Ibarat misai kontor tidak terkira. Ibarat kuda hampir mati. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Ruan senang ni. Itulah, banyak saya belajar lah di Malaysia ni. Dengar ni. Sebuah video mengenai pentingnya kelestarian sumber air telah tular di media sosial dan mendapat pujian daripada netizen di seluruh dunia. Video tular tersebut merakamkan usaha murni oleh penduduk di Taman Air Hangat di Selangor yang menggelarkan komuniti mereka sebagai Hydro Squad Taman Air Hangat. Sekian berita bikin panas daripada saya, Bobo Boy. Wow, kita masuk TV, weh! Alhamdulillah! Hari ni genap setahun YB balik kat tempat asal dia. Selama setahun ni jugalah, macam-macam perkembangan positif berlaku dekat hidup penduduk Taman Air Hangat. Korang tahu tak, dalam masa setahun ni je, tak berlaku langsung banjir kilat kat sini. Masalah gangguan air pun jarang sangat. Cakap pasal air, teringat pula inisiatif yang dibuat oleh AIS Selangor. Korang tahu tak, ada projek skim bekalan air rasau, projek skim bekalan air langat. Semua ni mampu meningkatkan margin rizab air. Selain tu juga, kerja-kerja penggantian paip usang yang dah berusia lebih daripada 50 tahun semua tu sedang giat dijalankan. Perasan tak? Sebagai anggota masyarakat, kitalah yang sebenarnya bertanggungjawab ke atas krisis yang berlaku. Jadinya, kita jugalah yang akan mengatasi masalah ini. Kerana kita kan Hydro Squad. Excited pula. Ya betul, kita kan Hydro Squad. Kelestarian air sangat penting. Kerana air adalah hadiah terbaik yang boleh kita berikan kepada generasi akan datang. Drama Radio Hydro Squad dibawakan oleh AIS Selangor. Setiap titis bermakna di stesen radio nombor 1 di Malaysia, Hot FM.